Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama Bob di channel Bravo. Kali ini saya mengajak teman-teman menuruni turunan namanya Lurah Berangin, berada di antara Lubuk Sikaping dan Bonjol. Sekarang kita dari arah Lubuk Sikaping ke Bonjol, panjangnya lebih kurang 2 km. Nah, di sini biasanya kalau untuk mendaki ada mobil besar agak kewalahan juga. Namun demikian tetap harus ditempuh. Yuk kita nikmati perjalanan sore di bawah dinginnya, bawah embun dinginnya hutan cagar alam. Dekatan ini tikungan dalam kemudian itu sejuk-sejuk di sini ya. Kita lewat dua pepohonan yang rindang. Bawah ini nanti ada namanya Jembatan Marumoa, yang terkenal dengan mistiknya, misteri mistik, mana sering ada yang numpang pada jam malam-malam ya. Sore ini biasanya nggak ada. Belokan ini belok kiri ada jembatan. Ada air namanya air Marumoa, jembatannya jembatan Marumoa. Jembatan yang kapungan nanti jalan Belanda dulu sama bangunan baru lebar. Di kiri ada tempat turun nih, depo. Demikian guys perjalanan menempuh daerah Lurah Berangin yang mengasihkan, tidak menegangkan bagi truk-truk yang bermuatan di atas 20 ton dan membahayakan juga bagi yang mengantuk seperti ini. Ini sering kecelakaan, bukan kematian ya, olahnya dikit mobilnya terjun ke bawah. Lagi kita tempuh ini tanda 20 meter ini di bawah. Oke guys, sampai jumpa lagi di video-video perjalanan dan video lainnya. Bye bye.